Beg your king for parley You should have translated my words You told them Portugal's the only flag in Europe 受賞されておるはず一応切ろう Halo semuanya, kali ini Mimin akan merangkum sebuah serial terbaru berjudul Sogun, resmi rilis pada 27 Februari 2024. Dan karena film ini memiliki skor IMDb 9,2, maka kita akan mengulasnya lebih mendalam. Serial ini mengisahkan drama zaman feodal Jepang pada abad 16, saat penguasa Taiko meninggal dan meninggalkan ahli warisnya yang masih muda, Yechiyo, untuk naik tahta. Ada lima daimyo atau tuan tanah yang diangkat menjadi dewan regen oleh Taiko, di mana mereka ditugaskan untuk mengurus politik negara sampai Yechiyo berusia 16 tahun, yaitu Toranaga, Kiyama, Sugiyama, Ohno, dan Isido. Fokus utama cerita adalah pada sosok Yoshi Toranaga yang berdarah Minowara memiliki garis keturunan Shogun yang selama berabad-abad telah mendominasi Jepang. Toranaga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik sebagai benteng terakhir hierarki politik masa itu. Drama politik semakin memanas dengan isu pemaksulan yang mengancam stabilitas pemerintahan. Konflik politik dan intrik menjadi ciri khas dari miniseri ini dengan Toranaga menjadi ancaman bagi para pesaingnya. Ditambah lagi para misionaris Katolik Roma yang sudah tinggal selama beberapa dekade bikin serial Sogun juga mengangkat isu agama di dalam ceritanya. Nah biar nggak penasaran langsung saja kita mulai. Pada tahun 1600-an, sebuah kapal Belanda terapung di tengah laut memperlihatkan dua pria yang penuh ambisi, sang kapten jenderal, dan sang navigator yang merupakan orang Inggris. Mereka berdua sedang berdebat karena kelaparan. Setelah berbulan-bulan berlayar tanpa mencapai tujuan, sebelumnya kapal mereka pernah miring, tak ada angin, terjebak arus, para awaknya menderita pes, mengalami kelaparan, hingga harus mengunyah kulit pembungkus tali. Malam itu persediaan air kapal mereka hampir habis dan di dalamnya hanya memuat beberapa peti perak dan emas serta persenjataan. Kedua pria itu merasa kebingungan, menyadari bahwa dulu mereka salah memilih jalan setelah mengikuti petunjuk dari buku orang Spanyol mengenai Selat Magelan. Awalnya mereka berangkat dengan lima kapal dan lebih dari lima ratus awak. Namun sekarang mereka terdampar di lautan dengan hanya satu kapal tersisa, yaitu kapal mereka sendiri. Sang kapten lalu menanyakan kepada si navigator tentang rencananya. Ia pun dengan penuh optimisme mengusulkan untuk mendarat di daratan Jepang, yang menurut pengetahuan navigasinya bahwa itu sudah dekat dan ia akan mengklaim daratan itu sebelum kembali ke Belanda. Namun, rencana tersebut ditolak mentah-mentah oleh sang kapten jenderal yang meragukan kemungkinan kesuksesan dengan alasan usianya yang sudah tua. Sang kapten menegaskan bahwa rasa takut adalah kebebasan yang diberkati, dan mereka harus menerima nasib mereka dengan pasrah. Ia menyadari bahwa mungkin suara lembut angin di luar sana adalah panggilan dari Yang Maha Kuasa untuk kembali pulang. Beberapa hari kemudian, di sebuah desa nelayan di pantai Jepang, tepatnya di wilayah Ajiro, seorang pria bernama Muraji sedang mencari kelomang. Tiba-tiba, dia dikejutkan dengan kemunculan sebuah kapal terdampar yang terlihat seperti kapal bajak laut dengan kondisi yang mencurigakan. Hal ini membuat Muraji segera menghubungi samurai setempat untuk menginvestigasi lebih lanjut. Tak lama kemudian, para samurai pun datang untuk mencari tahu mereka segera mengecek masuk ke dalam kapal dan menemukan 12 orang awak kapal yang terkulai lemas akibat kelaparan. Di dalam dek kapal, mereka menemukan sebuah router, musket, meriam dan koin perak. Namun tanpa diduga, seorang pria yang ternyata adalah sinavigator mencoba melawan mereka. Akhirnya usahanya sia-sia karena mereka semua berhasil tertangkap. Sementara itu, di tempat lain kita melihat seorang pria bernama Yoshi Toranaga bersama putranya Yoshi Nagakado. Dan beberapa pengawal pribadinya sedang menuju ke istana di Osaka karena dia dipanggil oleh Dewan Regen. Dewan Regen ini berisi beberapa orang Daimyo, atau semacam bupati yang ditunjuk untuk memerintah atau mengurus pemerintahan sementara atas nama seseorang yang tidak dapat memerintah sendiri, seperti seorang raja yang masih di bawah umur, sakit, atau tidak hadir. Sedangkan Toranaga adalah salah satu dari lima Daimyo atau tuan tanah yang diangkat oleh Taiko menjadi Dewan Regen. Mereka berlima diharuskan mengurus politik negara sampai penerus tahta berusia 16 tahun buat menjalankan pemerintahan. Karena kelima Demio ini memiliki kekuasaan politik, ekonomi, dan militer yang signifikan di wilayahnya masing-masing, maka mereka juga berperan sebagai buso yang merupakan pemimpin militer yang bertanggung jawab atas pasukan dan strategi dalam pertempuran. Sesampainya Toranaga dan klannya di gerbang Istana Osaka, ia disambut dengan tatapan dingin dari Isido yang tak menyangka kedatangan Toranaga. Namun Toranaga dengan mantap masuk ke dalam istana dan langsung menghadap dewan regen. Sebelum rapat dewan dimulai, ia ditemui oleh salah satu panglima tertingginya yaitu Toda Hiromatsu yang mengatakan bahwa situasi di Osaka ini sudah mulai kacau. Namun Toranaga dengan tegas menjawab, "Baiklah kalau begitu, mari kita selesaikan ini." Singkat cerita, dalam pertemuan itu ada empat dewan regen lain, yaitu Kiyama, Sugiyama, Isido sendiri, dan Ohno yang tidak terlihat wajahnya. Awalnya, Toranaga sempat mempertanyakan kondisi rapat yang terlihat seperti persidangan, di mana langsung dijawab oleh Kiyama bahwa dengan melihat situasi saat ini, kami pikir itu lebih pantas. Lalu tanpa basa-basi Isido langsung membuka rapat dengan menyampaikan kekhawatirannya terhadap Toranaga yang dianggap telah mengumpulkan kekuasaan untuk melawan Dewan. Dewan tampaknya meragukan loyalitas Toranaga terhadap mendiang Taiko karena diketahui beliau telah memberikan izin enam pernikahan yang juga membuat wilayahnya bertambah dua kali lipat sehingga para regen menduga bahwa Toranaga sedang mengumpulkan pasukan untuk melawan para regen. Toranaga pun menjawab bahwa ia tak akan merusak kedamaian ini dan ia sudah merasa puas sebagai penguasa wilayah Kanto. Jadi ia berharap Dewan tak usah mengkhawatirkan hal itu serta merusak perdamaian tersebut. Kemudian Isido pun mempertanyakan soal Nyonya Ochiba istri mendiang Taiko yang datang ke salah satu istananya Toranaga di Edo tanpa peringatan dan permintaan. Toranaga pun berkata kalau menantunya yang juga merupakan adik Nyonya Ochiba sedang melahirkan. Mendengar ucapan tersebut, Isido pun langsung menyela dan menduga kalau Toranaga sedang menyandera Nyonya Ochiba agar keselamatannya terjamin selama berada di Osaka. Namun, Toranaga mencoba membantahnya dengan mengatakan kalau saat ini masa damai dan Nyonya Ochiba tak bisa disebut disandra di istananya jika dibandingkan dengan statusnya selama berada di Osaka. Ia pun mengatakan, "Kalau mendiang Teiko masih hidup menurutnya, beliau pasti merasa senang mengetahui mereka berlima masih tak akur." Isido pun berkata kalau Taiko pernah berwasiat agar mereka berlima berbagi kekuasaan dengan damai. Ya, sampai penerus tahta cukup umur, jawab Toranaga, dan ia sangat menantikan akan hal itu. Menurutnya pertemuan seperti ini sungguh melelahkan. Singkat cerita, Isido melalui dewan memutuskan untuk segera meminta Nyonya Ochiba kembali dan memberikan hukuman pemaksulan atau pelengseran terhadap Toranaga. Setelah itu, dewan menunjukkan surat pelengseran yang telah ditandatangani oleh keempat anggota dewan, sambil menegaskan bahwa saatnya telah tiba untuk mengungkap para pengkhianat yang ingin merebut kekuasaan penerus tahta pemimpin Jepang dari seorang keturunan Minowara seperti Toranaga. Di sini diketahui bahwa Toranaga merupakan keturunan dari keluarga Minowara yang secara historis kuat di era Jepang feodal. Mendengar akan keputusan itu, salah satu dari pengawal Toranaga bernama Usami Tadayoshi berdiri dan mengatakan kalau bukankah semua tindakan tuannya sudah sesuai hukum dan ia tak terima jika tuannya dituduh telah berkhianat sehingga adu pedang pun hampir terjadi. Untungnya, Toranaga segera menghentikannya. Namun, Tadayoshi tetap tak terima dengan hinaan tersebut. Akan tetapi, Toranaga menyelanya. Siapa bilang Dewan sedang menghinaku? Mendengar perkataan dari tuannya itu, Tadayoshi terdiam dan menganggap kalau barusan ia telah melakukan kesalahan fatal yang mempermalukan tuannya. Sehingga ia memohon kepada Toranaga untuk melakukan sepuku dan meminta untuk mengakhiri keturunan keluarganya dan semua yang mewarisi namanya. Setelah mendengar itu, Toranaga meminta maaf kepada ketua dewan atas ulah anggota klannya itu. Isido pun menerima permohonan maaf tersebut dan menganggap kalau amarah kekanak-kanakan itu memang tipikal dari kelannya Toranaga. Dan hal itu adalah hinaan terhadap penerus tahta Taiko. Sebelum pergi, Isido memberikan waktu tujuh hari kepada Toranaga untuk mengembalikan Nyonya Ochiba ke Osaka. Dan setelah itu Dewan akan memutuskan apakah Toranaga akan dihukum mati atau tidak terhadap tindakannya itu. Sementara itu, kini Toranaga pun diisolasi di dalam kastil Osaka. Dan terlihat ia sedang membaca pesan dari mata-matanya yang dikirimkan melalui merpati yang isinya tentang kapal barbarian yang tertangkap di wilayah Ajiro. Kemudian datanglah Hiromatsu, salah satu panglima tertinggi Toranaga, diketahui kalau istri dari Tadayoshi adalah cucu terbaik dari semua cucunya Hiromatsu, dan menganggap kalau tindakan Tadayoshi tadi sangatlah gegabah, dan itu adalah kesalahannya. Namun, Toranaga mengatakan kalau pemuda tersebut tidak salah, dan itu hanyalah bentuk keberaniannya. Toranaga juga memastikan kalau istri Tadayoshi, yaitu Fuji, akan tetap hidup, dan ia tidak akan menerima kematian yang sia-sia. Hiromatsu pun menjawab, "Lalu, kenapa kita masih tetap mau dikurung oleh para birokrat yang ingin kita mati?" Hiromatsu berpendapat, meskipun Nyonya Ochiba sudah kembali ke istana ini, mereka pasti akan melenyapkan mereka semua. Namun Toranaga memiliki pertimbangan lain, menyadari bahwa jika mereka berperang sekarang dengan kondisi 4 lawan 1, maka mereka pasti akan kalah. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tetap berada di sana. Setelah itu, ia memerintahkan Hiromatsu untuk menggantikannya pergi ke Ajiro guna menyelidiki kapal barbarian tersebut. Namun, si Panglima mengkhawatirkan keselamatan tuannya itu, yang bisa kapan saja dihabisi oleh musuh-musuhnya. Meskipun demikian, Toranaga tentu memiliki perhitungan lain dalam menghadapi situasi ini. Scene berikutnya di Ajiro, kini para prajurit sedang menarik kapal barbarian itu, sementara pemimpinnya yang bernama Kasigi Omi ini akan tetap membiarkan para awaknya berada di dalam tahanan sebelum menghubungi pamannya, yaitu Tuan Nyabu penguasa Izu, untuk melihatnya sendiri. Sedangkan di dalam tahanan, si navigator mencoba meyakinkan rekan-rekannya bahwa mereka harus bersyukur karena orang Jepang tersebut tak tahu mereka siapa. Setidaknya mereka tetap aman sebelum pihak Portugis tak memberitahukan identitas mereka kepada pihak Jepang. Intinya semua kru harus meyakinkan orang Jepang bahwa mereka hanyalah pedagang yang tersesat di laut dan mencari jalan pulang yang aman. Para awak kapal mempercayai arahan si navigator karena beberapa kali berhasil membimbing kapal mereka selamat dari berbagai ancaman di lautan serta kelaparan. Jadi menurut novel Sogun karya James Clowell tahun 1975, si navigator ini bernama John Blackton yang digambarkan sebagai navigator Inggris pertama atau ahli navigasi kapal yang melewati Selat Magellan. Kapal perangnya bernama Erasmus. Disewa oleh pedagang Belanda pada tahun 1598 untuk berlayar melampaui Samudra Hindia hingga akhirnya terdampar sampai ke Jepang. Ia adalah seorang Protestan seperti rekan krunya dan kini sedang bermusuhan dengan Katolik yaitu orang Portugis. John terus meyakinkan krunya bahwa mereka punya peluang selamat, apalagi dia bisa berbahasa Portugis serta masih bisa bernegosiasi dengan barang-barang yang mereka miliki. Di sisi lain, Tadayoshi mendatangi istrinya Fuji untuk mengambil putra mereka. Namun, Fuji mengancam akan bundir jika ia terus dipaksa. Sebagai seorang ibu, sulit baginya menjalani ini, di mana akibat ulah suaminya yang mempermalukan tuannya di depan Tuan Isido lalu melibatkan putra mereka untuk mati, sementara dia dipaksa untuk hidup. Mariko berusaha menenangkan Fuji dengan kata-kata yang penuh pengertian. Dia menyampaikan bahwa situasi tersebut sangat menyakitkan bagi seorang ibu. Namun, demi kemaslahatan dan untuk mematuhi hukum yang ada, Fuji harus bersedia untuk menyerahkan anaknya. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya Fuji pun bersedia mematuhi perintah tersebut. Kembali ke Ajiro, sang penguasa Izu dan juga seorang buzo atau komandan militer bernama Kasigi Busige telah tiba di sana. Mimin jelaskan sedikit bahwa Ajiro ini ibarat desanya, Izu adalah kecamatannya dan kanto adalah kabupatennya yang dipimpin oleh Toranaga yang merupakan daimyo atau sekarang selevel bupati. Jadi, Busige ini adalah bawahannya Toranaga. Anak buah Busige pun diperintahkan untuk membawa orang-orang yang dicurigai sebagai bajak laut tersebut. Prajurit-prajurit itu menyuruh mereka naik, tetapi kesulitan berkomunikasi karena bahasa yang berbeda serta para awak yang merasa takut karena melihat orang-orang Jepang itu selalu membawa pedang. Akibatnya, dua orang dari mereka turun, dan ketegangan pun terjadi. Oh, no, no, no. Selanjutnya, beberapa kru kapal menahan seorang prajurit Jepang, sementara John si navigator keluar untuk mencoba bernegosiasi agar kapal dan krunya segera dibebaskan. Dia bertemu dengan Kasigi Omi, keponakannya ya atau tuan muda yang bertanggung jawab di wilayah Ajiro, dan ia pun memanggil Muraji, seorang Kristen yang mengerti sedikit bahasa Portugis sebagai penerjemah. Muraji memberitahu John bahwa di Jepang, sikap dan sopan santun harus dijaga. Namun John tidak percaya begitu saja karena merasa bahwa dia dan krunya telah diperlakukan dengan tidak sopan sejak awal. Ia pun melontarkan kata-kata kasar kepada orang Jepang itu yang menyebabkan Omi langsung murka. Kemudian John dibawa untuk menghadap Yabushige saat dalam perjalanan, salah satu orang Kristen yang melihat penampilan John mengira bahwa dia adalah seorang tahanan Kristen. Ia pun mendoakan pria itu, namun tindakan tersebut langsung dihentikan oleh Omi dengan satu tarikan pedang. Singkat cerita, John pun tiba di hadapan Yabusige. Yabusige pun membutuhkan seorang penerjemah yang fasih berbahasa Inggris Jepang. Tak lama kemudian, satu-satunya pastor Katolik yang ada di sana tiba. John mengakui kalau dirinya adalah navigator dari kapal dagang Belanda yang bernama Erasmus. Menjelaskan bahwa ia dan kru kapalnya terdampar dua bulan yang lalu. Namun pastor yang juga menganggap setiap orang protestan sebagai sesat Berupaya agar John dieksekusi atas tuduhan sebagai bajak laut yang telah merampok kapal dagang Belanda dan punya misi datang ke sana untuk merusak perdamaian antara Portugis dan Jepang, sang pastor juga memelintir pesan yang sebenarnya disampaikan oleh John, malah memfitnah bahwa John berniat membunuh orang Jepang dan Portugis. Akibatnya, kapal John disita oleh Yabu dan John dijatuhi hukuman mati. Namun, John mencoba membuktikan kebenarannya dengan mengambil dan menginjak salib yang dimiliki oleh pastor sebagai pertanda bahwa pastor telah berbohong. Melihat situasi tersebut, Yabusi G menolak permintaan pastor yang ingin John dihukum mati. Sebaliknya, Yabusi G memerintahkan agar John dibawa ke rumah dan dibersihkan, menunjukkan sikap hormat terhadap tamu yang terdampar tersebut. Namun, pastor masih tidak terima dan terus mendesak agar John dan seluruh krunya dihukum mati. Yabusige tidak terpengaruh oleh desakan pastor dan menegaskan bahwa jika pastor tidak memiliki bukti yang cukup, maka harus ada salah satu di antara rekan John yang menggantikannya, yang menunjukkan kalau Yabusige punya rencana lain. Kembali ke Toranaga di Kastil Taiko, di mana kini ia sedang bermain dengan si penerus tahta, anak mendiang Taiko yang bernama Yaichio. Lalu datanglah Dayoin yang bernama Lady Iyo yang merupakan istri permaisuri mendiang Taiko. Setelah kematian suaminya, ia menjadi seorang biarawati Buddha yang dikenal sebagai Dayoin. Lady Io mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Tuan Isido. Entah apa yang dijanjikan kepada para regen sampai mereka mau menurutinya. Lalu Toranaga dengan tenang menjawab, mungkin saja dia menjanjikan wilayahku. Iyo khawatir dengan kondisi Jepang saat ini, di mana menurutnya, kalau setelah Toranaga dihukum mati, maka Isido pasti akan melakukan hal yang sama kepada semua regen. Setelahnya, Nyonya Ochiba dan anaknya Yecheo juga akan dilenyapkan, hingga abad kegelapan pun terjadi. Iyo berharap Toranaga bisa menghentikannya. Menurutnya, yang ditakuti Isido bukanlah nama Toranaga, melainkan garis keturunan Minowaranya, yang merupakan seorang keturunan Shogun. Menurut Iyo, bahwa saat ini bukan waktunya untuk menjadi orang baik, tapi sekarang saatnya untuk seorang shogun. Toranaga menjawab bahwa ia tak menginginkan gelar shogun, karena itu adalah peninggalan kejam dari leluhurnya. Namun, Iyo tetap pada pendiriannya, meyakinkan Toranaga bahwa sang penerus tak tahu akan menjadi apa jika Toranaga tak menyokongnya, serta menghentikan rencana dari Isido. Jadi selama berabad-abad Jepang telah diperintah oleh seorang kaisar yang berdaulat dengan istana kekaisaran sebagai pusat kekuasaan. Namun kekayaan dan kekuasaan sering waktu berpindah ke tuan tanah feodal yang sedang berkembang. Konflik bersenjata memunculkan pemerintahan militaristik yang membuat otoritas kaisar tergerus dan samurai pejuang dengan kode etik muncul. Kebangkitan samurai mereduksi kekuasaan kaisar dan memunculkan shogun sebagai penguasa baru. Meskipun shogun memberikan perdamaian sesaat, pertempuran terus berlanjut antara bangsawan untuk memperluas wilayah mereka. Maka pada tahun 1590 setelah jatuhnya shogun terakhir, Jepang memasuki masa damai di bawah Taiko. Namun persatuan ini berumur pendek setelah Taiko meninggal, meninggalkan nasib bangsa dalam bahaya. Kode samurai membuat para bupati atau regen menjalankan tugas meskipun ketidakpercayaan merajalela. Dengan dimaksulkannya Toranaga, Isido akan mengambil alih kepemimpinan Kastil Osaka, pusat kekuasaan kelas prajurit tertinggi. Kembali ke Yabu Sige. Di sana, salah satu teman John dikeluarkan untuk menggantikannya menjalani hukuman. Sampai malam tiba pria tersebut masih bertahan di dalam kuali. Namun karena tak tahan lagi akan penderitaan itu, ia pun memilih untuk mencelupkan seluruh tubuhnya. Setelah hukuman selesai, Yabushige pun dipertemukan oleh pelayannya dengan seorang wanita penghibur paling terkenal di wilayah Isu yang bernama Kiku. Pagi harinya, Omi mendampingi pamannya di mana Yabushige memujinya karena telah mengelola desanya dengan baik setelah kematian ayahnya. Lalu Omi menanyakan kepada pamannya, "Apakah ia sudah memberitahu Tuan Toranaga soal kapal barbarian itu?" Namun, menurutnya, itu tidak lagi penting karena Toranaga telah dijebak di Osaka dan kemungkinan akan menghadapi hukuman mati. Mendengar alasan itu, Omi menduga kalau pamannya itu pasti punya rencana lain. Dugaannya adalah setelah Tuan Toranaga mati, sudah pasti akan ada perang, dan Tuan Isido akan menjadi regen terkuat, tapi dia harus melawan para penguasa Kristen dan siapapun penguasa yang memiliki kapal barbarian yang berisi senjata itu dapat menjadi sekutu penting bagi siapapun setelah mendengar perhitungan dari ponakannya tersebut Yabu pun mengungkapkan kekagumannya terhadap kecerdasan dan potensi yang dimiliki anak dari mendiang kakaknya itu dan di saat yang sama tibalah kapal Hiromatsu sebagai perwakilan dari Tuan Toranaga Hiromatsu pun menanyakan kesetiaan Yabushige terhadap Toranaga karena sebelumnya ia telah diminta untuk menunggu Tuan Toranaga di Edo. Namun ternyata ia berada di tempat itu. Namun ia menjawab bahwa mereka telah menangkap kapal asing beserta seluruh awaknya yang menurutnya penting sehingga ia harus mengeceknya langsung. Hiromatsu pun menanyakan lalu di mana meriamnya. Katanya ada 500 senapan, 20 meriam dan beberapa peti berisi perak dan emas di dalam kapal itu dan sebagai kepala hubungan luar negeri maka Toranaga telah memutuskan bahwa semuanya itu termasuk kapalnya akan diambil alih olehnya mendengar hal tersebut Yabu Sige pun langsung keberatan karena kapal tersebut tertangkap di isu wilayah kekuasaannya namun Hiromatsu pun menanyakan kesetiaannya Yabu dan dengan sedikit gertakan serta suara serak-serak beceknya membuat nyali Yabu pun langsung ciut Setelahnya, Yabu Sige menyampaikan kepada ponakannya bahwa di desanya itu pasti ada mata-mata, dan di saat yang sama John dibawa ke hadapan mereka, di mana ia menanyakan kemana semua awaknya dan kebingungan akan dibawa kemana. Tiba-tiba muncullah Vasco Rodriguez, orang Spanyol yang bisa berbahasa Inggris. Ia pun mengatakan kalau John akan dibawa ke Osaka menemui Tuan Toranaga, dan John harus mengatakan "Goyo yang berarti "saya minta maaf di hadapan Hiromatsu." Kemudian John pun menanyakan kepada pria itu tentang keberadaan teman-temannya, bingung mengapa hanya dia saja yang dibawa. Mereka pun mengatakan kalau satu rekannya sudah dihukum mati, dan yang lainnya akan ditahan di Izu. Rodriguez lalu memperkenalkan dirinya pada John bahwa ia adalah orang Spanyol yang dipekerjakan oleh Portugis sebagai navigator untuk kapal dagang mereka sehingga dia bukanlah temannya. Rodriguez juga sudah meminta kepada para sama atau orang-orang yang dihormati di sana bahwa ia akan mengurusi John dan dalam perjalanan menemui Toranaga selain John, Yabusige ternyata juga diminta untuk ikut oleh Hiromatsu. Saat sampai di kapal, John memperingatkan Rodriguez bahwa akan ada badai saat matahari terbenam dan menyarankan mereka agar menuju ke barat laut. Ia juga mengatakan bahwa dulu mereka melewati selat magelan dalam misi pedagang. Namun kaptennya terlalu lama di Chili Dan sudah diperingatkan oleh John tentang anginnya namun tak dihiraukan sehingga ia sekarang sampai ke Jepang. Rodriguez selalu mengatakan bahwa di sini hal itu disebut Sukumei yang artinya takdir. Nasib yang sudah ditetapkan, semuanya terhubung bagian dari keseluruhan hidup mati. Kita hanya perlu menerima saja. Setelah yakin kalau John benar-benar seorang navigator dan bukan bajak laut, maka Rodriguez memberinya kehormatan untuk mengambil alih kemudi kapal. Dan seperti yang diperkirakannya saat matahari terbenam, badai pun tiba saat gelombang besar datang. Rodriguez mengatakan kepada John bahwa ia tak bisa berenang, sehingga ia pun melepaskan ikatan John dan menyuruhnya ke bawah untuk memandu para pendayung jika ingin tetap selamat. Dan tiba-tiba, Rodriguez pun terjatuh. Dengan cepat, John mengambil dendong atau tongkat dayung dan melemparkannya ke arah Rodriguez, lalu segera mengambil alih kemudi kapal hingga akhirnya mereka berhasil selamat. Saat tiba di daratan, John berniat untuk mencari Rodriguez karena menganggapnya masih ada di dekat sini dan kemungkinan masih hidup. Namun hal tersebut ditolak oleh Hiromatsu. Yabusige pun membela John karena menurutnya John bisa dipercaya karena ia adalah navigator yang pandai, sehingga Yabusige pun diperintahkan untuk mendampinginya. John dan Yabusige didampingi oleh dua anak buahnya, memulai pencarian mereka. Tak berapa lama kemudian, mereka menemukan Rodriguez tergeletak di bawah tebing. John bersiap turun ke bawah untuk menolongnya, namun Yabusige menolaknya. Meskipun demikian, John merasa bahwa waktu mereka terbatas untuk menyelamatkan Rodriguez, sehingga ia memberikan talinya kepada Yabusige agar ia mau turun ke bawah. Yabusige menuruni jurang dengan hati-hati, namun nasib buruk datang saat kakinya tergelincir dan tali yang digunakannya putus, menyebabkan Yabusige terjatuh. Saat menyadari kalau Rodriguez masih hidup, ia pun mencoba mengangkatnya Namun naasnya, Yabu Sige terpeleset Dan karena tak bisa berenang juga, ia pun menyadari kalau ia tak akan selamat Karena hal itu, ia segera menghunus pedangnya untuk melakukan hara kiri Namun beruntung di saat kritis itu, tali pun datang dan John segera mengulurkannya kepada Yabu Sige Hingga ia pun selamat setelah itu, Yabu pun menundukkan kepalanya di hadapan John sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain, Toranaga memanggil Mariko, yang juga merupakan menantunya Hiromatsu, jenderal setianya Toranaga. Toranaga mengetahui bahwa Mariko mampu berbahasa Portugis, sehingga ia meminta Mariko sebagai penerjemah ketika tahanan orang barbarian dari Inggris itu tiba di Osaka. Toranaga juga menanyakan pengabdian Mariko terhadapnya, apakah bertentangan dengan kesetiaannya terhadap Tuhan. Yang diketahui, kalau orang Inggris itu adalah musuh bagi agama Katolik yang dianut oleh Mariko, ia pun menjawab bahwa dalam hal ini hatiku ada dua. Mendengar itu, Toranaga mengatakan kalau mereka dipertemukan oleh takdir dan meyakini barbarian itu bisa mengubah keadaan ini. Kembali ke John. Ia sedang berbincang dengan Rodriguez, yang baru saja diselamatkannya. John mengungkapkan bahwa ia bukanlah orang yang pasrah dengan takdir Tuhan. Tiba-tiba, Rodriguez mengeluarkan dua buku yang ia temukan terkunci di ruangan kapten jenderal di kapalnya. John, buku pertama adalah buku panduan yang sepertinya dicuri dari orang Spanyol yang membuat John bisa melalui Selat Magelan. Dan buku kedua adalah buku catatan John yang berisi daftar semua pangkalan-pangkalan Katolik yang telah dibakar oleh John dan para awak kapal dagang gadungannya. Di dalam buku itu juga tertulis perintah John untuk menjarah Spanyol dan menemukan Jepang. Rodriguez mengancam akan memberikan buku itu ke orang Portugis begitu sampai. John pun terkejut dan tiba-tiba... Tak lama kemudian, John pun tiba di Osaka, dan begitu takjub melihat betapa besarnya kota pelabuhan Jepang tersebut, ia pun mengingat pesan Rodriguez bahwa di sini semua orang punya tiga hati: satu di mulutnya untuk diperlihatkan ke semua orang, satu lagi di dadanya hanya untuk teman-temannya. Lalu, satu hati rahasia yang terkubur dalam dan tak bisa ditemukan siapapun, itulah hati yang harus disembunyikan jika ingin bertahan hidup. Dan suatu hari nanti, kamu akan memahaminya. Lalu, siapa tahu takdir membawamu kemari untuk sebuah alasan. Mungkin kau akan hidup cukup lama untuk mengetahui alasan itu, dan tak lama kemudian tibalah John di hadapan Tuan Toranaga sebelum John berbicara dengan Toranaga kita pun dibawa flashback ke setahun yang lalu di Osaka saat Taiko diambang kematian. Ia mengatakan kepada Toranaga bahwa bisa saja nanti akan tiba saatnya ia akan menikahi Nyonya Ochiba. Taiko juga mengatakan bahwa seandainya mereka bisa menaklukkan Korea, maka Jepang pasti akan diberikannya kepada Toranaga. Saking begitu percayanya Taiko kepadanya. Selain itu, Taiko juga ingin menjadikan Toranaga sebagai regen satu-satunya dan menjaga putranya hingga dewasa dan naik tahta. Toranaga pun berasumsi kalau hal itu justru akan menguatkan musuh-musuhnya dengan memberi mereka alasan yang bagus untuk bersatu. Lalu, musuhnya akan mengincar Toranaga, kemudian membunuh putranya Taiko. Setelah itu, Taiko pun sudah menduga hal itu, dan sepanjang hidupnya ia selalu berusaha meredam pertikaian di negaranya dan sekarang ia takut kalau perang saudara akan dimulai lagi. Karena itulah Taiko memerintahkan pembentukan lima dewan regen di Jepang yaitu Isido, Kiyama, Ohno, Sugiyama, dan Toranaga sendiri. Untuk keseimbangan politik, mereka akan berbagi kekuasaan sampai Yaichio putranya berusia 16 tahun. Dan setelah mengucapkan itu, Taiko pun akhirnya meninggal. Di masa kini Rodriguez pun sedang dijamu oleh dua pastor. Salah satu pastor itu bernama Martin Alfito. Di situ Rodriguez ternyata menjual informasi yang ditemukannya termasuk jurnal milik John. Dan setelah menerima pembayarannya, ia pun meninggalkan tempat itu setelah mengatakan bahwa John bukan orang yang pasrah dengan takdir Tuhan dan sebaiknya para pastor pun melakukan hal yang sama. Setelahnya Rodriguez pergi. Martin dan pastor yang satunya pun merasa diuntungkan karena John tidak mengerti berbahasa Jepang. Meskipun begitu, mereka tetap khawatir terhadap kehadiran John yang tahu akan masa lalu, sehingga bisa saja menimbulkan masalah bagi mereka. Lalu, karena sore nanti Martin telah diminta untuk menjadi penerjemah John, ia pun bergegas menuju ke istana Osaka, tempat Toranaga diisolasi. Sesampainya di sana, Martin lalu memperkenalkan dirinya kepada John. Bahwa ia adalah suji dalam bahasa Jepang, atau disebut penerjemah, dan di sana juga ada Mariko yang menguasai bahasa Portugis, diminta mendampingi Toranaga agar menghindari jika saja pastor memelintir ucapan dari John. Dan karena nama John Blackton susah diucapkan oleh orang Jepang, sehingga mereka memanggilnya dengan sebutan Anjin, dalam bahasa Jepang yang artinya pilot atau navigator. Di tengah situasi itu, John merasa khawatir karena menyadari bahwa Martin adalah orang Portugis yang dapat memanfaatkan ucapannya untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan tegas, John meminta Martin untuk memberitahu Toranaga bahwa mereka orang Inggris dan Portugis sedang bermusuhan alias terlibat konflik. Toranaga menjadi penasaran dengan asal-usul John dan alasan Inggris berperang dengan orang Portugis. John menjelaskan bahwa ia berasal dari Inggris yang berjarak 1609 km di utara Portugal. Saat ini negaranya sedang berperang dengan Portugis karena orang Inggris Protestan menolak untuk diintimidasi oleh orang Katolik. Dia menegaskan bahwa dia bukan musuh Jepang dan bahwa dia hanya seorang pedagang yang memiliki izin dari penguasa Belanda untuk berdagang di semua laut dan persenjataan yang mereka angkut di kapalnya hanyalah alat untuk membela diri jika dalam perjalanannya mereka bertemu dengan musuh. Jadi, John menegaskan bahwa dia bukanlah bajak laut seperti yang selama ini dituduhkan. Meskipun Toranaga mulai mempercayai John, kedatangan Isido yang mendengar kabar tentang penangkapan orang Inggris membuat situasinya semakin rumit, dengan terpaksa demi menghindari ketegangan lebih lanjut dan melindungi John dari Isido, Toranaga memerintahkan putranya untuk sementara waktu membawa John ke penjara. Scene berikutnya menampilkan Mariko yang tengah asik bergosip dengan anaknya tentang si pria bule tersebut. Tak lama kemudian, suaminya datang, seorang samurai buntaro bernama Toda Hirokatsu. Hirokatsu adalah sosok yang tenang, dan kekuatannya hanya sebanding dengan keahliannya dalam berperang. Ia sangat setia kepada tuannya, Toranaga, dan ayahnya, Hiromatsu. Namun, ia memiliki satu kelemahan, yaitu rasa cemburu yang tinggi terhadap istrinya. Dan tak lama kemudian datang lahir Romatsu yang meminta menantunya Mariko untuk memenuhi panggilan dari Tuan Toranaga. Sebelum bertemu Toranaga, ia sempat berbincang singkat dengan istri permaisuri Toranaga. Bernama Nyonya Kirinokata merupakan sosok yang mudah tertawa namun sangat protektif dan setia terhadap keluarga besarnya. Nyonya Kiri juga memperkenalkan istri permaisuri Toranaga yang bernama Nyonya Sisu yang saat ini sedang mengandung bayinya Toranaga. Beberapa saat kemudian, Toranaga muncul. Dan Hiromatsu segera menghadapinya dengan pertanyaan tentang kemungkinan penggulingannya. Hiromatsu menegaskan bahwa jika Toranaga jatuh, keluarga Toranaga pasti akan dihancurkan. Hiromatsu juga mengajukan pertanyaan tentang John C. Barbarian itu, dan Toranaga menjawab bahwa mata-mata di Ajiro telah memberitahunya bahwa kehadiran Barbarian itu membuat khawatir orang Portugis. Sehingga mereka akan segera meminta para regen Kristen, yaitu Kiyama dan Ohno, untuk memprotes keberadaan Barbarian itu di Osaka. Hiromatsu bingung dengan situasi tersebut, sedangkan Mariko memiliki intuisi. Bahwa jika Kiyama dan Ohno menolak kehadiran John di Jepang, pelenseran Toranaga kemungkinan akan ditunda. Karena barbarian itu akan dimanfaatkan untuk memecah belah Isido dan para penguasa Kristen. Pelengseran Toranaga hanya akan dilaksanakan jika semua empat regen tersebut menyetujuinya. Kembali ke John dalam tahanan, dia menyadari bahwa setiap hari satu orang dihukum mati. Dan satu-satunya hukuman di sana adalah hukuman mati. Saat berkenalan dengan seorang pria tua yang bisa berbicara Portugis, John menyebut dirinya sebagai tamu dari Toranaga. Pria tua itu terkejut karena John tidak menyadari bahwa Toranaga sendiri juga merupakan tahanan dari para regen di Istana Osaka. Kakek itu menjelaskan bahwa saat ini ada empat regen yang menjadi saingan Toranaga. Ada Regen Sugiyama, keturunan keluarga samurai terkaya di Jepang, Regen Ohno, pejuang yang sangat ditakuti dan menderita kusta yang membuatnya sangat religius, serta Regen Kiyama, seorang penganut agama Kristen yang hanya mengikuti keserakahan dan ambisinya. Kakek itu yakin bahwa ketiga regen tersebut dikendalikan oleh Isido, penjaga istana Osaka. Kematian Toranaga akan segera ditentukan oleh keempat regen ini dan jika Toranaga mengakui John sebagai sekutu, maka John tidak akan bisa meninggalkan Jepang hidup-hidup. Esok paginya, Isido mengadakan pertemuan dengan ketiga regen untuk mengumpulkan suara. Dalam rapat tersebut, Isido meminta keputusan dari para regen, yaitu untuk segera menghukum mati Toranaga dan keluarganya. Namun, para regen belum bersedia untuk melakukannya karena masih ada satu masalah lagi yang harus diselesaikan lebih dulu. Kiyama dan Sugiyama menyatakan keinginan mereka untuk menghukum mati John terlebih dahulu karena dianggap sesat. Mereka mengklaim bahwa para pastor katolik telah menemukan bukti surat-surat pribadi dari John di dalam kapal tentang perlakuannya di masa lalu terhadap orang-orang Kristen. Regen Kristen tersebut menganggap tindakan John telah menghina Tuhan mereka. Hal ini lalu menimbulkan ketegangan dalam rapat karena Isido punya keyakinan lain. Ia pun bertanya ke Regen Kristen itu, Aku ingin tahu apa kau akan begitu setia kepada Tuhanmu jika bukan karena kekayaan yang diberikan pastor itu. Sugiyama dan Kiyama pun terdiam. Namun Ohno menampakkan wajahnya dan mendukung pendapat untuk menghukum mati John terlebih dahulu. Dan karena kalah suara, maka dengan enggan Isido pun terpaksa harus menyetujuinya. Kembali ke John yang masih ngobrol dengan kakek itu, yang menceritakan kepadanya tentang asal-usul Toranaga yang lahir sebagai Minowara. Nama yang sangat berpengaruh di Jepang selama berabad-abad leluhurnya mendominasi negara ini, meneruskan sebuah mandat suci, sebuah gelar yang dihormati selama berabad-abad, peringkat tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia yaitu Shogun. Namun, tak ada yang mengetahui pikiran Toranaga apakah ia menginginkan gelar Shogun itu atau tidak. Kakek itu juga menceritakan bahwa ia datang ke Jepang pada tahun 1572, dan ia tahu prinsip sesungguhnya para rohaniawan tersebut bahwa mereka hanya mencari keuntungan dan kepentingannya sendiri. Mereka mendominasi perdagangan dengan cara agamis. Para Yesuit itu tak peduli dengan jiwa. Orang Tiongkok benci Jepang, sehingga semua perdagangan dari orang Portugis menggunakan armada yang mereka sebut Black Ship atau kapal hitam. Dulu, mendiang Taiko bahkan berusaha menghentikannya. Tapi gereja menghasut pemberontakan, menyelundupkan senjata dari pangkalan rahasia di Makau terkejut John juga berbagi wawasan bahwa ia pernah bertemu orang yang pernah ke pangkalan rahasia itu di Macau katanya di sana ada ratusan tentara Jepang yang semua masuk katolik seketika John pun baru tersadar kalau ternyata hal tersebut tidak diketahui oleh penguasa di sini kakek itu pun hanya berkata kalau semuanya sudah terlambat namun John mengatakan kalau kau tak tahu aku dan penguasa di sini harus tahu akan hal tersebut dari semua kejadian yang pernah dilaluinya John selalu punya cara untuk bertahan hidup dan yakin ia tak akan mati di tempat itu. Di sisi lain, terlihat armada kapal hitam yang sedang melakukan proses bongkar muat, di mana kaptennya bertemu dengan Pastor Martin yang dipercaya oleh Toranaga, yang merupakan kepala hubungan luar negeri untuk menjembatani urusan perizinan kapal di pelabuhan tersebut. Kapten pun menanyakan kepada Pastor tentang izin kapalnya untuk berangkat ke Nagasaki. Dan pastor itu mengatakan bahwa gereja akan berusaha sebisa mungkin agar bisnis kalian berjalan tepat waktu. Lalu, pastor pun pergi untuk menemui Toranaga untuk mendapatkan izin keberangkatan dari kapal hitam itu. Namun, di saat yang sama, di istana ia bertemu kembali dengan Mariko sebagai guru bahasa Mariko. Si pastor mengungkapkan tentang dosa-dosa John, seperti yang didapatkannya dari jurnal pribadi miliknya. Menurutnya, dosanya John masih lebih buruk dari apa yang dipikirkan oleh Mariko. Di sisi lain, Busige didatangi oleh Isido yang penasaran tentang John dan tujuan Toranaga di balik kehadiran John. Yabusige mengungkapkan keyakinannya bahwa Toranaga percaya bahwa suatu hari nanti Regen Kristen akan menjadi musuh Jepang. Dia juga yakin bahwa setelah Toranaga dihukum, Isido akan mengambil alih kekuasaan. Namun, Yabu menyadari bahwa regen Kristen seperti Kiyama dan Ohno serta pendukung Kristen mereka akan berusaha untuk menggulingkan Isido juga. Jika perang terjadi, Isido pasti akan kalah karena dia berdiri sendiri dalam mempertahankan kekuasaannya. Isido sudah menyadari hal ini dan Yabu Sige memberinya saran bahwa jika Isido memiliki John dan Yabu Sige yang dapat mengendalikannya. Situasinya mungkin akan berbeda. Mendengar saran tersebut, Isido setuju untuk bekerja sama dengan Yabusige. Di penjara, John dipindahkan dan akan dijadikan tahanan Regen Kiyama. Sementara itu, saat dalam perjalanan melalui hutan, John tak henti-hentinya berdoa agar dia tidak mati di tempat itu. Tiba-tiba, mereka diserang oleh sekelompok bandit. Para prajurit terbunuh dalam serangan itu. Namun John dengan cara yang aneh tidak terbunuh oleh para bandit. Tidak lama kemudian, Yabu Sige dan para pengikutnya tiba di tempat kejadian. Mereka langsung menghabisi semua bandit tersebut, menyelamatkan John dari hukuman mati yang hampir menimpanya. Setelah itu, Yabu Sige membawa John ke hadapan Toranaga di mana Toranaga mengucapkan terima kasih karena sudah dua kali membawa John kepadanya. Yabu pun mengatakan kalau prajurit yang membawa John sebagai tahanan Tuan Kiyama disergap oleh para bandit dan kebetulan saja mereka lewat dan menolongnya. Kemudian datanglah Mariko sebagai penerjemah dan menyampaikan kalau Tuan Muda Yaichio ingin mengetahui tentang negaranya, penguasa dan adat istiadatnya. John pun mengatakan kalau baru saja pagi ini ia dikirim untuk mati. Dan sekarang ia percaya kalau Jepang menganggapnya sebagai musuh. Tapi meskipun begitu, John menjamin kalau Ratu Inggris bijak dan penuh pertimbangan. Serta ingin menjadi sekutu kalian yang artinya mereka bukanlah musuh bagi Toranaga. Mendengar itu, Toranaga pun mempersilahkan John untuk menggambarkannya peta dunia. di mana di sini John menggambarkan bahwa bumi itu bulat seperti buah. Dan ia pun menunjukkan posisi Jepang dan Inggris. Sebelumnya ia melalui Selat Magelan dan menurutnya selama ini orang Jepang tak tahu Inggris karena jalur tersebut dirahasiakan oleh orang Spanyol dan Portugis. Dan orang Inggris akan lebih aman jika berlayar melewati Selat Magelan karena mereka menghindari pangkalan Portugis di Makau. Di sana mereka mempekerjakan tentara bayaran dari Jepang yang disebutnya Ronin. Tempat tersebut merupakan benteng Katolik rahasia untuk menyelundupkan senjata dan senjata tersebut dipakai selama pemberontakan beberapa tahun lalu yang menurut Mariko pemberontakan yang dimaksud adalah terhadap Taiko Terkejut dengan informasi tersebut Toranaga meminta John untuk menandai pangkalan Portugis John dengan cepat menggambarkan bagaimana Portugal dan Spanyol membagi dunia baru termasuk perjanjian 70 tahun lalu yang membagi tanah yang belum ditemukan dengan Jepang termasuk dalam setengah bagian yang menjadi milik Portugal semua informasi ini tertulis dalam dokumen resmi yang menyatakan bahwa Raja Spanyol dan Portugal berhak untuk mengklaim negeri non-Katolik yang mereka temukan dan mengganti pemerintahannya dengan aturan Katolik. Hal ini berarti bahwa orang Portugis ingin mengganti pemerintahan Jepang dengan pemimpin mereka sendiri. Toranaga menyadari seriusnya situasi ini dan kemudian bertanya kepada John tentang tujuan kedatangannya ke Jepang. John kali ini jujur mengungkapkan bahwa dia ingin bersekutu dengan Jepang dan bersama-sama mengalahkan musuh mereka. Toranaga menanggapi dengan mengatakan bahwa John sendirian di Jepang, sedangkan Portugis sangat telah banyak dan kemungkinan memenangkan perang dari mereka sangat kecil. Namun meskipun mendengar hal tersebut, John tetap teguh pada keyakinannya dan bilang kecuali jika aku menang. Akhirnya Toranaga memerintahkan John untuk menginap di kamar pribadinya John kemudian diantar oleh Mariko di dalam kamar John bertanya tentang Mariko yang kemudian Mariko menjawab bahwa dia telah belajar bahasa Portugis sekitar 14 tahun yang lalu Sebelum Mariko pergi John lalu memperingatkannya bahwa meskipun ia menghormati pastor Portugis itu sebaiknya ia juga pertimbangkan motif mereka dan kini tuannya Mariko serta orang-orang Jepang berada dalam bahaya Your Lord is in danger. Malam harinya, Martin pun akhirnya berhasil menemui Toranaga untuk meminta izin terhadap kapal hitam yang akan berangkat untuk perdagangan menuju Nagasaki. Toranaga pun tak mengizinkannya dan menanyakan soal pangkalan Katolik mereka yang dibangun oleh gereja mereka di wilayah Jepang dan disembunyikan dari Jepang. Dan sebelum pergi, Toranaga menegaskan bahwa sebelum bernegosiasi tentang rencana lebih lanjut, ia harus mengetahui soal pangkalan tersebut. Martin pun terkejut dan langsung menginformasikannya kepada para pastor. Dan Regen Kiyama yang berada di sana mengatakan kalau nanti ia yang akan mengurus John si orang sesat itu. Singkat cerita, malam pun tiba dan saat dini hari di mana semua orang hampir tertidur pulas tiba-tiba Keheningan itu terpecah oleh teriakan dan suara langkah kaki cepat. Kepanikan melanda saat salah satu pelayan bernama Kayo melakukan serangan terhadap semua yang menghalangi jalannya. Beruntung si pelayan berhasil dihentikan oleh Toranaga dan putra Toranaga, Yoshi Nagakado, yang juga berada di sana berasumsi kalau ini adalah ulah dari Isido. Namun ayahnya menampik hal itu karena sebelumnya ia telah bertukar kamar dengan John, yang artinya pelaku tersebut mengincar nyawa si barbarian itu. John yang terkejut mengetahui hal itu pun tersadar bahwa nyawanya dalam keadaan terancam. Kembali ke Yabu Sige, yang telah mendapatkan panggilan oleh Tuan Toranaga setelah pertemuannya dengan Isido terungkap sebelum menghadap Toranaga, ia menyempatkan diri untuk menuliskan wasiat jika suatu waktu Toranaga menghukumnya, dan setelah itu tibalah dia di tempat Toranaga di mana ia diwajibkan menghadap tanpa membawa senjata. Sesampainya di sana, Toranaga menanyakan tentang peristiwa penyerangan semalam dan menanyakan tentang Serikat Amitabha sebagai terduga pelaku penyerangan. Yabu menjawab ia tahu seperti yang kebanyakan orang tahu bahwa Serikat tersebut adalah pembunuh bayaran. Setelah itu, Toranaga berkata, Lalu untuk kematianku, berapa bayaran yang kau berikan? Terkejut, ia pun pasrah jika Toranaga ingin menghabisinya saat itu juga setelah pertemuannya dengan Isido terkuak. Toranaga langsung to the point, mengatakan apa yang Isido tawarkan kepadamu. Dan ia menjawab kalau ia ditawarkan posisi Toranaga di Dewan. Akan tetapi tawaran itu tak membuat Yabu tertarik dan lebih memilih diberikan provinsi Suruga untuk memperluas wilayahnya. Mendengar itu, Toranaga menawarkan kesepakatan kepada Yabu, yaitu jika Yabu bisa melindungi John dan Nyonya Kiri lalu membawanya ke desa nelayannya di Ajiro, maka provinsi Suruga bisa jadi miliknya. Sin kemudian kembali ke John, yang saat itu sedang diobati oleh seorang tabib setempat. John lalu menanyakan tentang pelaku penyerangan semalam kepada Mariko. Dan ia menjelaskan bahwa pelakunya berasal dari sekte berbahaya di mana dia sudah bertahun-tahun menjadi pelayan istana ada yang berlatih seumur hidup demi sekali bunuh dan jasanya itu sangatlah mahal untuk satu kali misi dan yang memesannya pastilah bukan orang sembarangan selanjutnya John juga menanyakan tentang apa yang bisa dilakukan para pastor itu yesuit bayar dia berapa untuk membunuhnya sebelum menjawab itu tiba-tiba suami Mariko datang untuk membawa John dan Mariko meninggalkan Osaka menuju ke Ajiro bersama para anggota klan Toranaga di sisi lain, Hiromatsu menemui cucunya, Fuji, dan menyerahkan abu dari suami dan bayinya, yang menurutnya mereka mati demi pertarungan yang lebih besar. Dan semua pengorbanan mereka itu tak ada yang sia-sia, sama seperti ayahnya yang berperang mati-matian di Korea bersama Hiromatsu sebagai seorang samurai. Namun, saat ini kini giliran Fuji untuk melakukan pengorbanan juga demi tujuan yang lebih besar. Ketua. Sore harinya, para pasukan di bawah komando Yabushige serta pengawalan dari Samurai Buntaro. Suaminya Mariko pun bersiap-siap untuk membawa Nyonya Kiri, Mariko, Fuji dan tentu saja John kembali ke Ajiro. Sementara itu, Toranaga tetap tinggal di Osaka bersama istri permaisurinya Nyonya Sisu yang sedang hamil tua. Dan putra Mariko akan tinggal bersama Hiromatsu kakeknya. Saat akan memulai perjalanan, tiba-tiba mereka dihentikan oleh pasukan Isido. Isido pun langsung memerintahkan Josen, salah satu jenderalnya, untuk memeriksa isi kago atau tempat mengangkut orang penting masa itu. Sontak, naga kado putra Toranaga langsung mencoba menahannya. Menurutnya, Nyonya Kiri bukan tahanan yang harus meminta izin. Beruntung situasi tegang itu segera dihentikan oleh Hiromatsu yang membiarkan mereka lewat. Dan setelah memeriksa isi kago satu persatu, tiba-tiba Nyonya Sisu yang lagi hamil tua berteriak kesakitan. Dan saat semua orang lengah, saat itu juga Nyonya Kiri keluar dari tandu digantikan oleh Toranaga. John menyadari akan hal ini. Namun banyak di antara mereka yang tak tahu akan rencana pelarian Toranaga tersebut termasuk Komandan Yabusige. Dan karena Isido adalah orang yang sangat hati-hati, ia memerintahkan orang-orangnya untuk mengantarkan rombongan mereka sampai ke kapalnya. Rencana mereka tampaknya berjalan mulus. Namun, saat akan melewati gerbang utama, mereka tiba-tiba dihentikan oleh penjaga di sana. Karena itu, sudah jadi SOP mereka dari Tuan Isido. Mereka bilang, "Semua yang pergi harus diperiksa, biar kelihatan kerja gitu loh." Namun John yang menyadari situasinya bahwa mereka tak punya plan B selain baku hantam, maka ia pun memancing keributan bahwa di negaranya tak boleh mengintip ruang pribadi perempuan itu tidak sopan. Namun si penjaga terus memaksa hingga John menahan kaki penjaga itu dengan berteriak bahwa keutamaan seorang wanita adalah kemuliaannya. Josen yang tak tahan mendengar keributan itu langsung menghentikan prajurit tersebut dan mengatakan kalau ia harus segera ke pelabuhan atas perintah Tuan Isido. Di perjalanan, John sempat menanyakan tentang kemungkinan apa yang terjadi jika bawahannya Isido tahu tentang Toranaga. Mariko menjawab bahwa ia yakin kalau tuannya punya rencana. Mariko lalu bertanya ke John bahwa apakah benar katamu tadi soal kesucian wanita di negaramu. John pun menjawab wanita penghibur ada di mana-mana di kota London. John juga bercerita bahwa ia punya dua orang anak bernama Tudor dan Elizabeth, dan sebelum perbincangan mereka berlanjut, tiba-tiba. Ternyata mereka diserang oleh pasukan suruhan Kiyama. Saat penyerangan terjadi, Toranaga keluar dari kagonya, mengejutkan putranya yang tidak mengetahui rencana tersebut. Toranaga dengan cepat memberitahu putranya bahwa penyerangan itu adalah ulah Regen Kristen yaitu Kiyama yang sedang mengincar John yang dianggapnya orang sesat. Sementara itu Kiyama juga mendapatkan laporan bahwa di bawah sana terdapat juga bawahannya Isido dan ia memerintahkan untuk menghabisi mereka semua. Dalam pertarungan itu, salah seorang bawahan Isido mengetahui kalau Toranaga bersembunyi di dalam rombongan, sehingga pertempuran pun semakin intens, di mana pasukan Toranaga bertarung dengan pasukan Isido. Sementara dari atas, pasukan Kiyama menyerang keduanya. Melihat kedua pasukan itu saling bertempur, Kiyama menyadari ada yang tak beres. Dan tak lama kemudian, pasukan Isido yang terdesak memilih untuk mundur dan segera melaporkan temuannya itu kepada Isido. Sementara itu, pasukan Toranaga terus mencoba menahan serangan. Namun, suami Mariko memintanya untuk segera menuju ke kapal, dan nanti dia akan menyusul mereka. Kiyama yang mengetahui hal itu segera meminta bawahannya untuk memberitahu pasukannya yang berada di pelabuhan. Singkat cerita, tibalah mereka di pelabuhan, dan di sana John bertemu dengan salah seorang awak kapal yang pernah bersamanya saat berlayar dari Ajiro. Saat melihat kapal hitam Portugis, akhirnya John menyadari perkataan pria tua yang pernah menceritakan hal itu saat ia masih berada di tahanan Toranaga. Ketika semuanya sudah berada di atas perahu, tiba-tiba Buntaro, suaminya Mariko, berhasil menyusul mereka, dan demi keselamatan banyak orang. Toranaga memutuskan untuk meninggalkannya sementara Buntaro terus menghajar musuh yang terus berdatangan. Selanjutnya John melihat ada banyak perahu yang mencurigakan sehingga ia berpendapat bahwa jika kapal mereka mendekati perahu tersebut kemungkinan saja mereka akan diserang. Sementara itu Isido yang sudah berada di lokasi diberitahu oleh jenderalnya kalau Toranaga berhasil lolos dan Yabushige mengkhianati mereka. Isido juga memperhatikan perahu-perahu yang terlihat menghalangi kapal menduga kalau itu adalah orang-orangnya Kiyama. John mencoba memberikan mereka solusi, di mana jika mereka nekat menerobos perahu itu, kemungkinan tenggelamnya bisa ada. John pun menyarankan Toranaga untuk mendekati kapal hitam Portugis itu agar bisa aman. Singkat cerita, Toranaga dan Kapten kapal hitam pun bernegosiasi agar mereka bisa dibawa keluar dari sana dengan tawaran Toranaga akan memberikannya izin berlayar. Namun, Kapten menganggap tawaran itu belum cukup. Toranaga yang tahu apa yang mereka butuhkan langsung menawarkan 10.000 tahil koin perak untuk investasi dalam perdagangan sutra dan mereka akan bagi hasil. Dan untuk pastor penerjemah Toranaga menawarkannya untuk dibangunkan gereja di wilayah Edo. Sebagai gantinya, Toranaga membutuhkan bantuan pastor untuk membujuk tuan Kiyama dan Ohno yang saat ini bersekutu dengan Isido untuk memihak kepadanya. Pastor Martin lalu meminta pendapat dari bapak visitor yang sepertinya menganggap kalau membujuk kedua regen Kristen tersebut tampaknya mustahil. Tapi, Pastor Martin tetap deal dengan Toranaga, namun kesepakatan belum berakhir di situ karena kapten jenderal meminta agar John tetap tinggal di sana. Karena alasan yang jelas, yaitu mereka tidak ingin seorang Protestan ikut serta dan pergi bersama mereka. Toranaga tampak mempertimbangkan hal itu karena John adalah tamunya. Namun kapten mencoba memperingatkannya bahwa John bukan pedagang seperti yang dikatakannya. Kapten pun menyerahkan buku milik John kepada Toranaga untuk diterjemahkan agar ia bisa tahu siapa John sebenarnya. Atas perintah Toranaga, semua kru pun diperintahkan naik ke kapal hitam untuk keluar dari Osaka dan Mariko menyampaikan kalau John tetap tinggal di sana. Toranaga juga meninggalkan persenjataan yang ada di kapal galai yang ditumpangi oleh John. Akan tetapi John yang sudah sejauh ini sampai di sana tidak tinggal diam. Ia segera memerintahkan kapten untuk berangkat juga dan ia siap menghadapi konsekuensinya dan kedua kapal itu pun berangkat. <laughs> you go, you go, Five points to I go, I points I go, Berkat kemampuan navigasinya dan sedikit nekat, rintangan pertama berhasil dilalui, di mana mereka berhasil menerobos barikade perahu musuh yang menghadangnya. Meskipun begitu, kapal John masih terancam oleh kapal hitam yang dikemudikan oleh Rodriguez, di mana mereka mencoba memojokkan John ke pinggir dan menghancurkan lambung kapalnya. Namun saat kapal John terjepit di pinggir tebing, Rodriguez pun teringat ketika ia diselamatkan oleh John saat terjatuh dari kapal. Karena itulah Rodriguez membiarkan kapal John lewat dan mereka berdua pun selamat keluar dari Osaka. Dengan begitu utang nyawa Rodriguez kepada John pun terbayar. Huh. Setelah semua itu, Toranaga meminta kepada Mariko untuk menyampaikan terima kasihnya kepada Kapten Jenderal dan ia akan kembali ke kapal galainya yang dipiloti oleh John. Di sisi lain, keempat Regan kembali bertemu membahas tentang kegagalan dari semua rencana jahat mereka. Dan tak lama kemudian Hiromatsu datang dengan membawa pesan dari Tuan Toranaga. Dewan pun terkejut saat mengetahui kalau pesan tersebut adalah surat pengunduran diri Toranaga sebagai Dewan Regen. Isido langsung mengatakan bahwa selembar kertas itu tak akan merubah apapun dan mereka tetap akan memaksulkan Toranaga dengan empat suara. Namun hal lucu terjadi di mana Hiromatsu kembali mengingatkan mereka akan aturan yang telah dibuat oleh mendiang Taiko yang mewajibkan adanya lima Regen dalam pengumpulan suara, dan sekarang hanya ada empat. Saat Mariko dan yang lainnya sudah berada di kapal galai milik Toranaga, John menceritakan tentang putrinya yang ia tinggalkan sebelum lahir dan sekarang sudah berusia dua tahun. Mariko lalu mengatakan bahwa John telah melayani tuannya dengan hormat, John menjawab bahwa ia tak punya tuan dan ia adalah orang bebas. Tak ada kemarin, tak ada besok. Yang ada hanya hari ini. Setelah itu, Toranaga memperlihatkan hadiah buku milik John yang diberikan oleh para pastor yang menurutnya itu butuh waktu lama untuk diterjemahkan. Sementara mereka sudah diambang peperangan. Alih-alih mengetahui tentang masa lalu John. Ia meminta kepada John untuk melatih resimen dengan taktik luar negeri miliknya dan bagaimana menggunakan senjata dari kapalnya. Namun John mengatakan kalau ia hanyalah pelaut biasa dan ia hanya meminta awak kapal dan kapalnya dikembalikan sebagai gantinya. Mendengar permintaan John tersebut, Toranaga pun memberikannya gelar yaitu Hatamoto sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya. Gelar Hatamoto adalah sebuah istilah dalam sejarah Jepang yang merujuk pada golongan samurai pada periode Edo 1603-1868. Secara harfiah, Hatamoto berarti bendera utama atau bendera istana yang mengindikasikan bahwa mereka adalah samurai yang terkait langsung dengan kesogunan, pemerintahan feodal yang dipimpin oleh Shogun. Samurai yang memiliki gelar Hatamoto adalah orang-orang yang mendapatkan status istimewa dan kepercayaan dari Shogun. Mereka biasanya diberikan hak-hak istimewa, seperti pengawalan pribadi atau posisi administrasi penting. Gelar ini memberikan keistimewaan tertentu kepada pemegangnya dalam hierarki sosial samurai. Meskipun mereka tidak termasuk dalam golongan daimyo, atau penguasa domain feodal yang memiliki kekuasaan besar. Meskipun gelar hatamoto memberikan status yang dihormati, kehidupan seorang hatamoto tidak selalu mudah. Mereka diharapkan untuk melayani shogun dengan setia dan dapat dipanggil untuk bertempur atau menjalankan tugas-tugas berbahaya lainnya sesuai perintah shogun. Gelar hatamoto sendiri di film ini tidak sama dengan yang sebenarnya dalam sejarah Jepang, tetapi lebih sebagai tanda terima kasih kepada John Blackton atas ketabahan dan loyalitasnya. Toranaga seorang daimyo kuat dalam cerita melihat keberanian John saat menghadapi ancaman dari Portugal. Dia menganggap John setara dengan samurai atau daimyo dalam semangatnya. Dan selanjutnya, Toranaga meminta John untuk mengajarinya terjun dari kapal. Dan John harus melakukannya berulang-ulang sampai tuannya paham. <laughs> Setelah itu, Toranaga mengajaknya untuk berlomba sampai ke pantai dan film pun berlanjut. Ya, untuk episode selanjutnya, jika sudah kami publis, maka linknya akan kita sertakan di atas atau di deskripsi di bawah. Untuk itu, biar tak ketinggalan, pastikan kalian subscribe dulu. Sampai ketemu lagi dan salam gorengan dingin.